Pemirsa, kini ruang publik baru hadir di tengah Ibu Kota Jakarta. Terletak di wilayah Blok M Jakarta Selatan, dikenal sebagai Taman Literasi Barta Kristina Tiahahu. Berbeda dari taman lain, taman literasi ini juga menghadirkan perpustakaan. Ini dia Taman Literasi Barta Kristina Tiahahu yang berlokasi di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Hadir dengan konsep kekinian, Taman Literasi ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang sangatlah nyaman. Bahkan, pengunjung juga bisa membaca secara digital dan mengakses ratusan buku dari perpustakaan dengan melakukan scan barcode. Selain bisa diakses melalui e-book, di perpustakaan Taman Literasi ini juga menyediakan berbagai macam buku, wifi, sofa, dan juga meja agar para pengunjung dan pembaca juga dapat menikmati. Perpustakaannya tuh cukup nyaman, untuk buku-bukunya juga mungkin lagi loading untuk bisa terus dilengkapi dari pengurus tamannya juga gitu ya. Dan cukup open space juga gitu, jadi memberikan suasana baru untuk kota Jakarta. Saya lihat asik banget, udah banyak warga-warga Jakarta yang datang ke sini untuk healing gitu kan, untuk healing terus untuk main kayak anak-anak yang di belakang sini kan lagi main-main terus ya pokoknya tempat ini asik deh untuk dikunjungi untuk warga Jakarta. Sesuai namanya, Taman Literasi Barta Kristina Tiahahu ini memang diperuntukkan untuk mendorong kemajuan literasi warga Jakarta. Selain itu, taman ini juga dibangun sebagai upaya memperluas ruang hijau dan ruang publik kota Jakarta. Nah, pemirsa, gimana? Kayaknya Taman Literasi ini cocok banget ya untuk healing dan juga menghabiskan libur akhir pekan Anda. Dari Jakarta, Lista Tavani, Aulia Syah Ramadan, Ainus melaporkan.